lipstick Dior. Lipsticknya mewah banget. Aku cobain ya. Ini hadiah pertama lipstick Dior. Teman-teman yang suka brand Dior, komen nanti aku kasih gift deh satu lipstick Dior atau foundation dari Dior. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini tuh aku mau unboxing sedikit hadiah dari Abang Yakub sama Mama Mertua. Ini hadiah ulang tahunku ya teman-teman. Dan maaf banget banyak dari kalian yang nanyain kenapa Mama dan Papa Mertua gak pernah ada di konten. Teman-teman, orang luar itu yang namanya bule, mereka privacy-nya itu benar-benar kuat banget. Nggak suka diumbar di sosmed foto mereka, ataupun mereka jarang mau dipoto gitu, apalagi di videoin dan dimasukin ke YouTube, karena mereka pikir privasinya mereka itu benar-benar penting gitu. Nggak kayak kita, misalnya kita lagi di publik terus kita mau bikin video itu boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau di sini aku masih agak malu untuk bikin video di publik, teman-teman, karena kadang kalau bikin video di publik bisa jadi aku ikut videoin orang lain dan aku nggak tahu kalau seumpama orangnya fine-fine aja kalau videonya bakalan di-upload di sosial media. Makanya di sini buat teman-teman yang nanyain mama mertua mana, itu maaf banget kita nggak pernah ngupload videonya mama mertua, karena aku juga kan gak enak kalau misalnya maksain mama mertua untuk ikut di vlognya aku gitu. Kalau seumpama suatu saat nanti mama mertua minta atau mau untuk di vlogin, ya alhamdulillah gitu, kalian bisa lihat. Tapi di sini sayang seribu sayang, karena papa mertua aku udah meninggal hampir 2 tahun yang lalu, 1 tahun setengah. Kita baru menikah dan aku baru hamil sekitar 7 bulan. Papa mertuaku meninggal karena corona, teman-teman. Dan papa mertua sudah almarhum. Aku sedih banget karena papa mertua dari dulu pengen punya cucu. Karena Bang Yakub kan cuma 2 bersaudara. Bang Yakub yang paling besar dan ada adiknya lagi cowok. Dan adiknya belum nikah. Cuman Bang Yakub yang udah nikah dan punya anak gitu. Jadi si baby Clarissa cucu satu-satunya dari family-nya Yakub gitu. Dan cucu satu-satunya juga di family-nya aku gitu. Sayang banget ya, almarhum papa mertua gak bisa ngelihat cucunya. Sedih sih kalau ngomongin papa mertua, karena aku sayang banget sama papa mertua. Dia itu baik banget, Masya Allah. Papa mertua benar-benar baik banget. Aku selalu ingat dia selalu mau dibikinin makanan sama aku, selalu mesen bikinin ini, bikinin itu, karena dia suka banget sama Asian food. Tapi Allah berkehendak lain, papa mertua meninggal di usia 60 tahun. Dan sekarang mama mertua usianya hampir 55 tahun. Dan banyak teman-teman juga yang nanya selisih aku sama Abang Yakub itu berapa tahun. Abang Yakub lahir tahun 90 dan aku tahun 91, teman-teman. Jadinya selisih usia kita itu bisa dibilang 1-2 tahun lah gitu. Dan banyak juga teman-teman yang nanya Abang Yakub saudaranya berapa. Abang Yakub saudaranya 2, teman-teman. Cuma 2. Dan dua-duanya cowok ya. Di sini aku menantu pertama dan perempuan pertama di keluarganya Hopman. Marganya itu namanya Hopman. So, sekarang aku mau unboxing. Dan kalau yang nanya si baby Clarissa mana, kok nggak ikut di video, baby Clarissa lagi tidur, barusan aja tidur, dan si daddy lagi di sana mainan HP, katanya dia nggak mau ikut di video. Dan sekarang aku mau kasih teman-teman lihat apa aja hadiah dari Bang Yakub. Dan abang bilang maaf karena ini tuh mainly untuk Christmas.
Packnya, cuman karena ini adanya segini di rumah, aku nggak tahu kapan abang ngebungkus. Nah, aku penasaran ini isinya apaan. Dan sekarang aku mau mulai dari yang yang mana ya? Aku agak bingung. Aku mau mulai dari yang kecil dulu. Yang kecil dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rusak aja deh ini tempatnya. Baby, is that okay if I will broke the paper? No, just broke. Okay. Thank you. Brand kesukaan aku, Dior. Aku nggak tahu ini isinya apaan. Aku taruh di sini dulu ininya. Oh, lipstick Dior. Karena aku suka banget brand Dior, teman-teman. Wow, lipstiknya mewah banget. Ah. Aku cobain ya. Karena yang aku pakai ini juga merek Dior juga. Kayaknya si abang ngikutin warna lipstick aku yang aku beli waktu ini dan sekarang dibeliin lagi. Cantik kan warnanya. Si abang. Aku kadang suka komen sih sama si abang. Kenapa sih suka banget beliin aku barang mahal? Lebih baik simpan aja uangnya gitu. Tapi si abang bilang uang bukan segalanya, kebahagiaan itu lebih penting katanya. Makanya kadang aku kayak terharu gitu punya suami, masya Allah baik banget. Ini hadiah pertama, lipstick Dior. Temen-temen yang suka brand Dior, komen nanti aku kasih gift deh satu lipstick Dior atau foundation dari Dior. Yang mau, jangan lupa follow Instagram, subscribe channel YouTube-nya Echa and Yakub, dan Instagram-nya Echa and Yakub juga. Thank you, sayang. Aku suka banget sama warnanya, manis banget. Dan ini ada testernya. Aku punya banyak banget tester dari brand-brand ternama, teman-teman, bukan sombong ya, karena setiap kali kita beli produk-produk itu pasti dikasih tester. Buat teman-teman yang mau tester, komen di bawah, aku punya banyak banget tester parfum, nanti aku paketin kalau aku udah di Indonesia ya, insyaallah. Ini tuh enak banget. Ini merek parfumnya Versace. Ini Versace ya, teman-teman. Ini aku suka banget parfumnya yang ini. Dan ini juga ada tester serum dari Matisse Paris. Ya. Pokoknya sekali lagi aku mau bilang aku punya banyak banget tester-tester beginian. Jadinya sayang kalau nggak kepake gitu. Oh, ini juga ada lagi lip gloss dari Dior kayaknya. Lip balm. Cantik banget nih. Si abang emang selalu tahu. Si abang emang selalu tahu aku sukanya apa. Thank you, sayang. Pacin. Thank you. Thank you. Welcome. Aku suka banget. I really like it. Thank you. I hope so. Abang. Dan lip balm-nya itu yang kayak balsam gitu, teman-teman, agak panas atau gimana sih bahasa ininya. Pokoknya agak panas dah di bibir karena itu yang bikin bibir selalu lembab dan kelihatan selalu fresh. Sekarang kita unboxing another gift. Thank you, honey. Aku tahu ini karena
shop yang ini aku selalu belanja di shop ini. Ini tuh shop Notino namanya, atau store. Ini aku belum buka sama sekali teman-teman, karena kemarin gak ada waktu untuk buka, dan aku sengaja gak buka karena aku juga pengen bikin konten. Ada yang penasaran isinya apaan? Sama, kita juga penasaran. Plastik. Tuh kan, dapet tester lagi. Ini tester nih teman-teman. Ini tester, ini apaan ini? Multi corrective cream. Ini dari Kiehl's atau apa sih nama ini brand? Kiehl's, nggak tahu cara bacanya gimana. Biasalah lidah Indo, lidah Asia. Dan ini juga tester teman-teman. Ini aku juga selalu pakai krim ini yang Kiehl's atau gimana cara bacanya yang ini. Ya, ini tuh kayak ultra facial cream. Dia itu menutrisi kulit kita selama 24 jam teman-teman. Jadi bagus banget dan harganya itu lumayan mehong ya. Ini apaan? Waterproof liner, tuh kan? Dapat lagi yang apa sih? Yang dapat tester lagi eyeliner. Teman-teman yang mau komen di bawah, nanti aku kasih ya. Ini eyeliner dan ini serum muka dari Kiehl's juga. Dan ini apa ya? Multi Glow Cream dari Lancome. Ada yang tahu brand Lancome, teman-teman? Ini tester semua. Berarti si abang tuh belanja banyak, makanya dapet testernya banyak. Ini eye cream teman-teman dari brand Kiehl's juga. Ini eye cream, kelihatan nggak sih? Ya, eye cream with avocado. Dan ini cuma 28 ml. Ini tuh kecil banget, tapi harganya bisa di atas 1 juta yang ini. Karena banyak teman-teman juga yang nanyain, kakak pakai krim muka apa sih kok sekarang beda dari dulu gitu. Sekarang agak glow up gitu. Aku selalu pakai yang brand ini. Ini bukan endorse ya, aku nggak di endorse. Cuman ini bagus banget krimnya gitu. Ini dapet tester juga teman-teman. Ini juga tester. Ya, ini tester dari brand yang ini, aku nggak tahu cara bacanya gimana. Krastase atau apa sih? Krastase. Ya, ini sampo. Pokoknya aku punya banyak tester. Jadinya buat teman-teman yang mau, kalian silahkan komen. Ada lagi? Tinggal satu teman-teman. Ini serum muka kayaknya. Karena aku selalu pakai serum muka dari brand ini, brand Lancome. Thank you. Ya ini deh. Ini tuh yang 50 ml, yang 50 ml. Yang ini. Ini serum mukanya aku teman-teman. Ini tuh bagus banget, bikin muka kita kayak kencang, lebih awet muda. Tapi ya itu tadi, ini tuh harganya mahal banget. Ini kalau nggak salah harganya sekitar atas 2 jutaan yang 50 ml, tergantung miliknya. Tapi ini kalau nggak salah nih sekitar 2,5 ya harganya yang ini. Bukan mau pamer harga ya teman-teman, cuman biar
banyak teman-teman yang nggak penasaran harganya berapa gitu. Ini kotaknya. Satu lagi. I'm so happy. Aha, ini juga brand dari siang sama Lancome, teman-teman. Dan ini tuh multi glow. Yang ini tuh yang night cream-nya. Abang beliin aku yang night cream. Karena aku biasanya pakai yang day cream-nya. Ini bukanya gimana sih? Masih perawan. Jadinya bukanya susah ya. Udah. Ah, dapat tester lagi, teman-teman. Tuh. Tester dari Lancome juga, serum yang sama kayak yang ini. Aku takut banget ini pecah. Yang ini sama serumnya. Kalau tester gratis. Dan ini kremnya. Lancome Multi Glow Night Cream, Recovery Night Cream. Isinya itu kayak gini, teman-teman. Gimana sih, terlalu cerah ya? Karena lampunya ya. Isinya itu kayak gini. Honey, you buy me too much things. Dan yang ini tuh kalau yang 50 mili harganya juga sama, hampir sama-sama yang serum, sekitar kurang lebih 2 lah gitu. Oh my god, I have so many gift which is so much expensive. Ini tuh produk muka aku semua, teman-teman. Ini lipstick yang tadi, yang dari Dior. Testernya, tester, dan lip balm. Ini dari suami ya. Masya Allah, punya suami itu pengertian banget. Jadinya sebagai istri itu bahagia banget. Tapi sayang uangnya. Thank you, honey. You are welcome. Aku suka banget sama produk ini. Pokoknya produk Lancome, Dior, Chanel, aku paling suka. Oke. Aku terharu banget, teman-teman, karena bisa dibilang aku memakai brand-brand yang mahal itu semenjak menikah sama suamiku, Abang Yakub. Karena dulu kalau kerja dapat gaji itu paling gajinya jatuhnya ke orang tua buat ngebantuin financial mereka kan. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah ada suami, udah ada yang nafkahin, ngasih ini itu. Jadinya bahagia banget dan bisa beli ini itu. Atau enggak, Abang Yakub inisiatif banget buat beliin aku ini itu. Jadinya kalau enggak sekarang aku enggak memakai produk-produk yang branded, teman-teman. Jadinya aku tuh bahagia sekaligus terharu karena diperhatiin banget sama suamiku. Oke, kita sisihin dulu. What is it? From the company. Come here. Why you are shy with camera? Because this is not from me, but this is from the company. Ini kata Bang Yakub hadiah dari company. What is it? Open it and you will see. Okay. Aha. Aku dapat flight ticket, teman-teman. Yes. Yes, yes, yes. Ini punyaku yang Echa Hoffman. Dan ini punya Clarissa, Clarissa Hoffmanwa. Dan ini tuh terbangnya dari Dubai ke Prague. Dari Prague ke Dubai, salah. Dari Dubai ke Jakarta. And where is another ticket for Jakarta to Lombok? On the way? On the way. It will arrive soon. Dan ini aku bakalan terbang bulan Oktober, berarti bulan depan ya, teman-teman. Ini tuh tanggal 25 hari Minggu. 25 September hari Minggu. Berarti sebentar lagi aku terbang. Kamu ngusir aku, sayang? You want to throw me away from your life?
Not at all. Never. Oh, thank you sayang for everything. But this is business trip for you. Yeah. Ini business trip teman-teman. Ini bukan dari Bang Yakub ya. Ini dari company. Karena ada urusan dari company, makanya aku harus pulang ke Indonesia. Dan sekarang aku penasaran sama hadiahnya mama mertua. Ini dari mama mertua. Why you run away? Aha. Ini tuh kayak gini, selendang buat musim dingin. Kayak gini. Karena mama mertua tahu aku tuh suka banget sama warna putih dan warna hitam, teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu bilang aku selalu pakai jilbab hitam, itu bukan karena aku nggak punya jilbab lain, teman-teman. Cuman kebanyakan warna jilbabku itu warna hitam semua. Dan ini dapet, ini apa sih namanya? Apa sih namanya di bahasa Indo? Gak tahu, aku kurang tahu namanya apa. Terima kasih mama. Kaos kaki dingin dari mama. Ya. Aku taruh di sini. Ini dapat. Hey. Ini dapat satu set body wash, spray, and ini tuh sabun, ini tuh spray, sama ini body lotion ya. Terima kasih. Dan ini terakhir. Yeay, coklat. Karena mama tahu aku suka coklat, jadi ya mama. Yeah. So, teman-teman, ini semua hadiah aku dari suamiku dan dari mama mertuaku. Sebenarnya aku nggak berharap hadiah sih dari mereka. Mereka sehat itu udah alhamdulillah banget. Cuman ya karena mereka sayang sama aku, jadinya mereka ngasih aku hadiah. So, teman-teman. Jangan lupa komen di bawah yang mau tester, nanti aku kasih. So, segitu dulu videonya untuk hari ini teman-teman. Thanks for watching. I hope you enjoy our video. So, bye-bye. See you in the next video. I love you guys.